Vonis hakim bagi Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf belumlah inkrah. Bertarung di meja pengadilan tinggi menjadi langkah hukum selanjutnya yang mereka tempuh demi mendapat keringanan hukuman. Meski vonis hakim telah memenuhi rasa keadilan bagi keluarga Brigadir Yosua, masihkah ada peluang Sambo CS mengubah keputusan hakim? Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Vonis untuk Sambo itu sudah lepas. Dan hukuman mati itu tidak bisa dikurangi. Tentu kami harus mengawal karena kami sebagai keluarga daripada almarhum Yosua. Saya tidak boleh berhenti menantikan keadilan. Lihat pledoi Verdi Sambo itu kan dia sempat menyebutkan juga soal selama berkarir di kepolisian dia tidak pernah melakukan satu pelanggaran pun. Akankah kemudian hal-hal seperti itu dilihat, ditinjau lagi oleh hakim pengadilan tinggi? Bisa. Saya pun berpendapat seperti itu. Masa sekian puluh tahun di kepolisian karena pembunuhan seperti itu, kemudian semua kebaikan sebelum itu menjadi hilang. Ini kan tanda petik ya. Tidak adil lah bahasa kita. Walaupun bagi korban juga tidak adil. Itu bisa saja jadi celah bagi Verdi Sambo ya. Apa yang Ricky Rizal sampaikan belakangan ini terkait dengan banding? Dia bilang saya tidak ikhlas sama sekali. Bahkan menjalankan hari pun saya tidak ikhlas ketika saya difitnah seperti itu. Masih ada harapan dari Ricky maupun keluarga untuk bisa kembali ke Korps Bayangkara? Verdi Sambo CS melawan vonis hakim. Tak puas atas keputusan vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, para terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf ajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta demi mendapat keringanan hukuman. Berkas perkara banding telah masuk dan pembacaan putusan akan dilakukan pada 12 April mendatang terbuka untuk umum di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Para terdakwa mendapatkan vonis lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Verdi Sambo divonis Majelis Hakim dengan hukuman mati. Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara. Sementara dua terdakwa lain, Ricky Rizal divonis 13 tahun dan Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara. Banding merupakan hak terdakwa untuk melakukan proses hukum lanjutan jika tak puas dengan vonis hakim. Dalam proses banding, Majelis Hakim akan kembali memeriksa seluruh aspek fakta persidangan, termasuk kemungkinan untuk memeriksa kembali para saksi jika dibutuhkan, hingga kemungkinan menghadirkan bukti tambahan. Itu berarti vonis bagi para terdakwa belumlah final, termasuk vonis mati bagi Verdi Sambo. Mungkinkah masih ada harapan bagi mereka agar vonis ini berubah? Vonis untuk Sambo itu sudah tepat. Karena ancaman maksimal untuk pembunuhan berencana itu memang hukuman mati. Dan hukuman mati itu tidak bisa dikurangi karena berdasar fakta persidangan tidak ada satupun yang meringankan. Karena ada tiga kemungkinan, Mbak, putusan banding itu. Menguatkan putusan pengadilan negeri, merubah putusan pengadilan negeri, ataupun merubah, menambah, mengadili sendiri terhadap putusan di banding. Yang jelas, Verdi Sambo CS saat ini tengah berjuang untuk bisa mendapatkan keadilan bagi dirinya dan bisa saja memakan waktu yang cukup panjang.
Maka ada pihak menyebut kemunculan KUHP baru yang akan resmi berlaku pada 2 Januari 2026 akan jadi angin segar bagi Verdi Sambo untuk lolos dari hukuman mati jika upaya hukum lanjutannya belum juga selesai hingga 2026. Mungkinkah? Saudara, kami coba untuk menghubungi pihak keluarga dari Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, yakni anaknya atau putri pertama Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, namun sayang sekali mereka masih belum berkenan untuk merespon permohonan atau permintaan wawancara dari kami. Kami mencoba untuk menghubungi keluarga dari Ricky Rizal dan kami mendapatkan pesan singkat yang dikirimkan oleh istri dari Ricky Rizal yang menyampaikan harapannya terkait dengan upaya banding yang dilakukan oleh sang suami. Lantas bagaimana proses sidang banding bagi Verdi Sambo dan juga kawan-kawan? Mungkinkah akan penuh gejolak seperti sidang-sidang sebelumnya? Dan mungkinkah akan muncul fakta persidangan baru yang bisa memengaruhi pertimbangan hakim dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta? Saya akan menganalisis seperti apa prediksi dari sidang banding Verdi Sambo dan kawan-kawan bersama pakar hukum pidana Universitas Pajajaran Profesor Romli Atmasasmita. Ikuti saya, saudara. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Saudara, Verdi Sambo CS akan menghadapi sidang putusan atas bandingnya pada 12 April mendatang. Mungkinkah dan adakah peluang bagi Verdi Sambo CS bandingnya diterima oleh hakim? Kita perbincangkan hal ini, saudara, bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Pajajaran Profesor Romli Atmasasmita. Prof. Romli, sehat selalu, Prof. Alhamdulillah. Jadi Prof. Romli, kalau Anda melihat vonis mati terhadap Verdi Sambo ini kan belum final karena masih ada upaya hukum lanjutan. Bagaimana peluangnya Anda lihat, Prof? Kalau secara hukum peluang itu antara iya apa enggak gitu aja. Kalau lihat dari awal ya, putusan pengadilan pertimbangannya itu tidak ada yang meringankan sama sekali. Hakim pun gitu, tentang jaksa, tidak ada yang meringankan, bla bla bla. Saya kira pengadilan tinggi tidak akan berani melampaui atau mengurangi apa yang terjadi dalam di pengadilan negeri. Kalau dikatakan tidak ada hal yang meringankan disebutkan oleh hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan, bisakah itu kemudian ditinjau ulang oleh hakim atau dilihat kemudian berbeda pendapat, Prof? Boleh, bisa saja berbeda pendapat. Yang penting kan bukan perbedaan pendapatnya nanti. Kita harus baca mengapa dia berubah. Kalau ada perubahan dari apa yang dipertimbangkan pengadilan negeri, itu yang kita perlu pertanyakan. Kuatkah alasan untuk mengatakan dia ada hal meringankan atau dia tidak pantas dihukum mati gitu. Prof, kalau melihat pledoi Verdi Sambo itu kan dia sempat menyebutkan juga soal selama berkarir di kepolisian selama puluhan tahun dia tidak pernah melakukan satu pelanggaran pun. Akankah kemudian hal-hal seperti itu dilihat, ditinjau lagi oleh hakim pengadilan tinggi? Bisa, bisa. Sebagai anggota Polri, saya tidak pernah melakukan pelanggaran pidana, pelanggaran disiplin maupun kode etik, bahkan telah menerima bintang Bhayangkara Pratama dari Bapak Presiden yang membuktikan dharma bakti saya bagi Polri yang tanpa cacat dan celah selama berdinas. Saya pun berpendapat seperti itu. Masa sekian puluh tahun di kepolisian karena pembunuhan seperti itu, kemudian semua kebaikan sebelum itu menjadi hilang. Nah, ini kan tanda petik ya, tidak adil lah bahasa kita. Walaupun bagi korban juga tidak adil kalau dia diputus bebas atau diputus tidak dihukum mati kan begitu. Jadi kalau bagi saya pribadi, menurut agama manapun tidak ada orang yang sempurna. Pasti ada orang itu yang menyimpang. Kalau sampai mati berarti dia tidak punya hak hidup sama sekali. Pantas nggak, layak nggak, undang-undang saja
ya sudah mengakui bahwa manusia itu punya hak asasi. Sebetulnya sih harusnya ada hal meringankan, jadi, harus. Itu bisa saja jadi celah bagi Verdi Sambo ya? Bisa, celah juga bagi pengadilan tinggi untuk meninjau kembali. Prof, yang juga kan sebenarnya masih terus disuarakan oleh kubu Verdi Sambo adalah soal pelecehan seksual yang mana itu dikesampingkan oleh pengadilan negeri. Apakah itu juga akan menjadi hal yang bisa diungkit kembali atau ditinjau kembali, Prof? Yang pelecehan perkosaan itu minimal 2 saksi. Saya dulu dalam mengatakan kepikiran saya bahwa hubungan antara pelecehan itu jauh sekali. Yang melihat mendengar tidak ada. Yang ada dia mendengar dari korban. Yaitu lemah, sangat lemah. Jadi tidak bisa lagi dipertimbangkan. Jadi PC tidak bisa dong menggunakan kembali misalnya menjadikan itu sebagai banding untuk dapat penurunan hukuman kalau Anda lihat. Pelecehan itu tidak bisa dijadikan motif secara hukum. Nah, yang belum bisa diungkapkan oleh pengadilan itu bahwa fakta persidangan mendukung adanya pelecehan dan ada hubungan antara pelecehan dengan pembunuhan. Makanya saya bertanya dari dulu, Sambo ada apa ya sebetulnya? Oke, masih jadi tanda tanya. Ya iyalah, ya. Orang dekat setiap hari ada di rumah, nginep di rumah, sangat baik hubungannya, tiba-tiba ada laporan pelecehan tapi kok dibunuh. Tapi Anda melihat putusan apa yang diambil oleh Hakim Wahyu dan kawan-kawan dalam proses itu sudah cukup baik, Prof? Hakim Wahyu itu yang tiga-tiganya memang serius ya. Bertanya, tapi juga didorong oleh emosional. Dan kelihatannya Hakim sudah mencurigai. Tapi Hakim tidak bisa membuktikan kenapa begitu istrinya itu. Oke, motif ya, Prof? Iya, lapor kan. Dibuktikan. Tapi disuruh, nggak disuruh suaminya cepat datang ke sini, gimana lah ya. Ya aneh gitu, kayak nggak kaget gitu. Prof, menarik juga dalam banding, Prof, ada informasi akan dilakukan secara terbuka pada ya, 12 April. Itu satu terobosan baru itu, ya. Jarang-jarang terdengar. Itu positif atau gimana, Prof, kalau Anda lihat? Ya, kalau menurut kita ya, sebaiknya ya terbuka aja, kenapa? Kira-kira dorongan apa yang membuat bisa dilakukan secara terbuka seperti ini, Prof? Karena perhatiannya besar kan? Karena hakim juga tidak mau menjadi korban hujatan netizen. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana mati. Selain banding kan masih ada tahap kasasi ya, Prof? Kasasi, PK. Sampai dengan tingkat gerasi. Anda melihat Sambo akan memanfaatkan semuanya ini untuk mengulur waktu sampai 2026 karena 2026 itu akan berlaku KUHP baru. Verdi Sambo ini kan atas dua dakwaan ya, Prof. Obstruction of justice, kemudian pembunuhan berencana. Menurut Anda, memang dua kejahatan yang dilakukan oleh Sambo itu sudah layak mendapatkan vonis mati ya, Prof? Jadi begini, dia didakwa mati, tapi dia juga merencanakan untuk menggagalkan bukti-bukti yang ada. Dan dia yang menginstruksikan semua orang, kan? Iya. Jadi luar biasa dia. Menggagalkan penyidikan dan atas keterlibatan dirinya, gitu ya, Prof. Jadi tidak ada hal meringankan, karena bahasa hukum jaksa kan begitu. Ya, tidak ada hal yang meringankan. Hakim pun mengatakan dari sisi itu, bukan dari sisi kemanusiaan, bukan. Tapi yang mana yang harus lebih kuat, Prof? Apakah hakim tidak memperhitungkan masalah sisi kemanusiaan itu hal yang biasa saja banyak terjadi begitu, Prof? Sebetulnya hakim kalau lihat pasal 5 Undang-Undang Kesan Kehakiman, ya, diminta diwajibkan menggali nilai-nilai ya keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Oke. Makanya putusan hakim terakhir, Wahyu, pertimbangan bahwa justice collaborator menjadi bagian dari pertimbangan itu termasuk kemanusiaannya di sana. Oke, sebetulnya. Melihat perkembangan. Bukan pada pelakunya, pada korban, pada si Eliezer yang disuruh nembak. Jadi sudah masuk sebenarnya masalah sebetulnya pertimbangan kehidupan sosial itu ya, Prof? Ya, bahkan saya berpikir ke depan kira-kira ada kasus yang sama, perintah jabatan, seperti itu. Itu pertimbangan Eliezer bisa digunakan. Selain banding kan masih ada tahap kasasi ya, Prof? Kasasi, PK. Sampai dengan tingkat gerasi. Anda melihat
Sambo akan memanfaatkan semuanya ini untuk mengulur waktu sampai 2026 karena 2026 itu akan berlaku KUHP baru. Kalau Sambo berpikir sekarang gimana gue bisa keluar dengan cara apapun, wajar. Oke. Okay. Ya pasti dilakukan. Dan KUHP baru ini memberi peluang besar bagi Sambo untuk bebas dari hukuman mati itu? Kalau saya baca perbandingan hukuman mati di KUHP dengan sekarang, jauh bedanya. Undang-Undang 45 ada hak hidup, ada kemampuan pekerjaan dan sebagainya. Jadi intinya nggak boleh hukuman mati, dan itu pun penalti ya, death penalti itu konvensi internasional PBB saya sudah membuat aturan bahwa hukuman mati harus dihapuskan, ditambah protokol, ada lagi protokol namanya, tambahan terhadap konvensi disebut, jika satu negara masih menggunakan hukuman mati, maka diminta secara berangsur-angsur untuk menghapuskan hukuman mati. Jadi berangsur-angsur, nggak langsung dek. Nah Indonesia nih, mati boleh secara hukum, tapi faktualnya harus hidup 10 tahun. Dengan tujuan pemidanaan dari KUHP yang baru, salah satu adalah tobat. Nah tobat itu 10 tahun dikasih waktu. Dan itu yang menentukan tuh presiden nanti. Oke. Okay. Atas usulan Kementerian Kehakiman, Kejaksaan. Menkumham itu yeah, akan memberikan nama-nama begitu ya Prof. Yeah, dan Jaksa Agung. Untuk menentukan apakah, untuk, yeah, apakah setelah proses ini, 10 tahun dia layak dihukum. Yeah, mereka pertimbangannya. Mudah-mudahan ya Menteri Hukum HAM-nya nanti Jaksa Agungnya udah benar-benar lurus. Jadi bisa ada peluang untuk main mata dong Prof. Yeah, iya, berapa enggak. Dengan KUHP baru ini. Iya. Yeah. Tergantung integritas Jaksa Agung dan Menteri Hukum HAM. Semua kemungkinan itu bisa terjadi kok di Indonesia. Oke, jadi KUHP baru yang akan digunakan nanti pada Februari 2026 akan jadi pintu masuk bagi Verdi Sambo lolos hukuman mati, Prof? Oh iya, bisa. Kasasi aja bisa 2 tahun. 3 tahun lagi 2026. Iya. 3 tahun itu masih dalam kurun waktu banding kasasi PK. Bahkan gerasi. Jadi Sambo kemungkinan masih bisa mati bersyarat. Jadi 2026 kemungkinan saja Sambo masih mengajukan PK, belum gerasi bahkan? Belum. Ketika kita berbicara soal KUHP baru, ya, kemudian KUHP baru ini dianggap justru malah berpihak kepada pelaku kejahatan karena tadi ada tidak ada hukuman mati, oh, adanya ada ya, masa percobaan. Anda sendiri bagaimana melihat KUHP baru ini, Prof? Perubahan yang terbesar adalah pertama, dia menempatkan HAM di atas semuanya. Bukan hak saja, tapi juga kebebasan dan juga tanggung jawab. Jadi hak manusia itu harus dilihat dari segi, saya punya hak loh untuk bebas bicara, tapi Anda juga punya tanggung jawab untuk tidak bebas berbicara, ada aturan. Jadi Indonesia tidak menganut HAM yang universal. Kita menganut HAM-nya yang bersifat parsial, terbatas, disesuaikan dengan situasi, kondisi, budaya masyarakatnya. Jadi kita nggak salah banget dengan KUHP sekarang ini ya, seperti itu. Artinya hukuman mati tetap mau dihapus, ditadakan, tapi cukup di tengah aja bersyarat. Padahal itu nantinya, ujung-ujung nanti kapan nggak tahu pasti hilang hukuman mati. Oke, jadi akan mengarah ke sana? Iya, cuman satu kan yang saya pikir. Sebagai kriminolog, saya juga kriminologi dulu. Gimana kalau residif, pengulangan kejahatan? Kalau saya melihat ya, persentase residif ya, sekarang yang terjadi itu tidak lebih dari 5%. Ya, 0,0 sekian persen, jadi nggak khawatir. Okay. Jadi justru dengan KUHP yang baru ini, antara lain selama 10 tahun tuh dia ya tobat lah, menyesali lah paling nggak. Jadi ada sisi positifnya juga. Iya. Yeah. Tapi perlukah ada misalnya Prof, bagi kasus tertentu atau kejahatan tertentu yang itu tidak bisa diberikan? Nah jadi di KUHP yang baru, hakim kan orang yang bebas menentukan, mempertimbangkan. Iya. Okay. Dan KUHP enggak, hakim wajib mempertimbangkan 11 faktor non hukum sebelum memutus. Jadi walaupun secara hukum ini udah salah, hakim harus pertimbangkan yang 11. Salah satu daripada itulah yang 11. Kalau itu enggak ada nanti pengacara bisa mengatakan tuh putusan gagal, cacat. Jadi kekuasaan kehakiman itu tidak dalam pengertian yang senyatanya enggak ada. Okay. Yang namanya independen itu karena diberi batas-batasan faktor non hukum selain hukum. Oke. Okay. Jadi kemungkinan saya keadilan kemungkinan akan lebih berpihak pada pelaku. Misalnya riwayat hidup pelaku. Mesti dibaca sama hakim. Ya, kedua,
pemaafan. Nah, seperti si Eliezer minta maaf itu masuk pertimbangan. Kalau berpihak pada pelaku, artinya KUHP ini jadi gini. Tidak. Itu kan syarat. Kalau dipenuhi, kalau tidak dipenuhi ya enggak dong. Ya pasti kan. Jadi cara pandang kita itu jadi benar-benar keseimbangan antara pelindungan atau pelaku dan korban itu termasuk. Baik. Misalnya si pelaku mencuri, diperiksa-periksa keadaan ekonominya memang morat-marit, orang tuanya nggak kerja, dia sendiri dari kecil. Bisa dipertimbangkan bahwa ini dikurangi atau dibebaskan malah. Walaupun secara hukum 362 dipenuhi pasal pencurian. Jadi hakim sekarang lebih berat karena dia harus mempelajari sosial, ekonomi, di luar hukum. Oke, jadi ya. Kecerdikan hakim juga di sini diuji. Oh, luas. Luas sekali hakim. Okay. Makanya nantinya berdampak terhadap menurut saya ya. Efisiensi perkara, lama. Jadi semakin lama orang mendapatkan kepastian hukumnya, Prof? Ya, semakin lama kemungkinan keadilan, semakin berat juga buat polisi, jaksa, hakim. Makin berat. Dengan KUHP baru? Oh, berat. Profesor Romli Atmasa Smita, pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran. Terima kasih, Prof, sudah memberikan pandangan sama-sama. Di Niluh Sehat Selalu. Begini, kalau kita lihat hakim yang menyidang atau banding dari Verdi Sambo ini, diantaranya itu adalah Singgih Budi Prakoso ya. Dan kita tahu bersama bahwa dia ini memiliki rekam jejak salah satu hakim yang pernah memotong vonis terdakwa Joko Chandra dan juga Pinangki. Apakah Anda, mungkin pihak keluarga, ada kekhawatiran jangan-jangan di sini ada pemotongan lagi? Kami percaya Bapak Hakim yang mulia, ketua maupun anggota adalah utusan Tuhan dan perpanjangan tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya hakim akan bisa memberikan putusan vonis yang terakhir, yaitu seberat-beratnya, karena mereka terpenuhi di dalam pembunuhan berencana yang merampas nyawa anak saya secara sadis dan keji. Saudara, keluarga Brigadir Yosua berkomitmen akan mengawal proses hukum Verdi Sambo dan juga istrinya Putri Chandrawati, terdakwa lain juga yakni Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal, sampai putusan ini dinyatakan inkrah karena proses hukum lanjutan masih terus dilakukan oleh Verdi Sambo CS. Lantas saudara, bagaimana tim kuasa hukum dan juga keluarga melihat proses banding dan kemungkinan Verdi Sambo bisa lolos dari hukuman mati ini? Kita tanyakan pada kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, ada Pak Yohanes Raharjo di sini. Pak Yohanes, terima kasih sudah bersama Niluh, sehat selalu, Pak. Terima kasih, Niluh. Jadi, Pak, kalau misalnya melihat apa yang proses saat ini berjalan, 2 hari lagi, tanggal 12, 12 April. Ini, untuk putusan bandingnya akan dibacakan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Negeri. Sudah komunikasi dengan pihak keluarga? Seperti apa yang mereka harapkan? Tentunya dari pihak keluarga juga mengharapkan dan menginginkan paling tidak hakim tingkat kedua, hakim majelis banding, akan menguatkan putusan hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kalau menurut kami, hakim pengadilan tinggi tentu akan menguatkan, menurut kami. Kenapa Anda yakin itu akan menguatkan? Karena begini, saya tidak melihat adanya kriteria syarat tadi, sehingga kami yakin majelis banding akan menguatkan. Tim majelis hakim Jakarta Selatan, dia sudah mempertimbangkan, merumuskan unsur-unsur tindak pidana secara sistematis, secara detail, ya, sehingga tidak ada celah-celah lain. Oke, tapi kalau misalnya begini, ada misalnya pembicaraan begini, Verdi Sambo dalam putusannya itu sama sekali hakim tidak mempertimbangkan soal hal-hal baik, misalnya bagaimana ia berkarir seperti yang di pledoinya itu. Mungkin saja itu bisa dibawa oleh tim Verdi Sambo ke pengadilan tinggi. Bagaimana Anda melihat kalau soal itu? Itu semua sebetulnya tergantung dari memori banding yang diajukan para terdakwa. Okay. Namun demikian, mengingat dalam persidangan itu kita lihat eksepsi pledoi dan dalam persidangan pembelaan-pembelaan dari tim penasihat hukum para terdakwa ini, saya lihat tidak fokus ke unsur dakwaannya. Bahkan dia melebar ke tindak pidana pemerkosaan dan lain-lain. Itu yang saya yakin, maka ini sangat
sia-sia, okay. Ya. Gitu. Jadi Anda melihat kalau misalnya kita tahu ya dalam persidangan bahwa pelecehan seksual pada PC itu selalu disebutkan dan selalu dijadikan sebagai motif dari adanya pembunuhan itu, Anda menilai itu tidak akan diperhitungkan oleh hakim pengadilan tinggi? Betul, itu akan sia-sia dan obskur libel. Karena apa? Di dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang harus dibuktikan ada unsur-unsur pembunuhan berencananya, bukan tindak pidana lain. Pada Putri Chandrawati misalnya, itu yang digunakan bagaimana? Itu justru yang akan menjerumuskan para terdakwa. Sejak awal Putri Chandrawati sudah menuduh bahwa Yosua itu melakukan pelecehan seksual. Sementara ini adalah kasus pembunuhan berencana. Meskipun itu dijadikan alasan sebagai motif ya? Sebagai motif, hanya sebagai pengantar. Begini, kalau kita lihat hakim yang menyidang banding dari Verdi Sambo ini, diantaranya itu adalah Singgih Budi Prakoso ya. Dan kita tahu bersama bahwa dia ini memiliki rekam jejak salah satu hakim yang pernah memotong vonis terdakwa Joko Chandra dan juga Pinangki. Apakah Anda, mungkin pihak keluarga, ada kekhawatiran jangan-jangan di sini ada pemotongan lagi? Kekhawatiran itu sebagai manusia pasti ada ya. Mengingat bahwa di dalam proses banding ini kita tidak bisa melihat sejauh mana proses persidangannya, sejauh mana nanti putusannya. Putusan mendatang tanggal 12 April kami juga mendengar akan dibuka untuk umum. Ya, itu juga itu menarik. Sangat bagus. Kan kita tahu ya bahwa ada informasi-informasi yang beredar di luar sana bahwa Verdi Sambo ini masih berupaya untuk bisa lolos dari hukuman mati dengan berbagai cara. Betul. Mungkin masih melakukan lobby-lobby, mungkin juga masih melakukan ancaman-ancaman, mungkin saja. Ini karena kemungkinan ya. Apakah Anda juga mendengar hal-hal seperti itu atau tim dari kuasa hukum dan keluarga mendengar hal-hal seperti itu? Itu hal yang biasa dan lumrah yang dilakukan oleh para terdakwa siapapun. Namun demikian, selalu ingat bahwa di dalam putusan pidana, hakim tingkat pertama itu sudah melihat khususnya yang terdakwa Verdi Sambo. Di situ tidak ada satu hal pun yang meringankan. Sehingga bagi terdakwa Verdi Sambo di tingkat kedua ini sangat berat. Kecuali ada penyesalan. Dan Anda tidak melihat ada penyesalan? Saya selama ini tidak melihat adanya penyesalan yang tulus dari para terdakwa. Kalau misalnya berandai-andai saja banding Verdi Sambo diterima, putusan pengadilan negeri dikoreksi menjadi tidak seumur hidup misalnya, apakah pihak keluarga akan melakukan tindakan lanjutan atau seperti apa? Dari pihak keluarga sekarang sudah diwakili oleh jaksa ya. Kami akan minta dan mengharapkan jaksa nanti juga akan melakukan kasasi. Gitu. Apabila memang putusannya lebih ringan dari putusan tingkat pertama. Anda sampai kapan akan mengawal pihak keluarga? Tim kami akan mengawal sampai ini putusan inkrah. Putusan ini sudah dapat dilaksanakan. Adakah kekhawatiran dari pihak keluarga bahwa karena nanti ada KUHP baru, Verdi Sambo ini bisa saja lolos dari hukuman mati? Mengingat KUHP yang baru itu, hukuman mati itu diatur bahwa ada namanya masa percobaan 10 tahun. Verdi Sambo di dalam putusan tingkat pertama tidak ada hal-hal yang meringankan. Sehingga pelaksanaan masa percobaan menurut saya agak kecil kemungkinan. Gitu ya. Jadi Anda tidak melihat itu bisa digunakan? Tidak bisa digunakan. Menjadi celah untuk lolos hukuman mati tidak bisa dilakukan? Tidak bisa dilakukan. Sepanjang hukum di Indonesia yang berlaku secara positif mengatur hukuman mati, KUHP yang lama dan maupun KUHP yang baru, ada hukuman mati, berarti kita harus mengakui adanya hukuman mati. Di dalam KUHP baru maupun di Undang-Undang Gerasi kan syarat pelaksanaan hukuman mati apabila gerasi ditolak. Nah, sekarang pertanyaannya kapan terdakwa melakukan mengajukan gerasi? Itu ya. Sekarang proses hukumnya masih panjang ya. Masih panjang. Banding kalau tidak sepakat juga bisa masih lanjut ke kasasi. Masih kasasi, kemudian masih bisa upaya hukum PK. Baru kemudian mungkin upaya terakhir adalah gerasi. Baik, Pak Yohanes Raharjo, kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua, terima kasih sudah memberikan informasi dan juga pandangan di Milu. Sehat selalu Pak Yohanes. Amin, terima kasih. Masih ada harapan dari Ricky maupun keluarga untuk bisa kembali ke Korps Bayangkara? Belum di sidang etik juga sampai sekarang kan? Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan
Karenanya saya tidak boleh berhenti menantikan keadilan. Tentu kami harus mengawal karena kami sebagai keluarga daripada almarhum Yosua. Saudara Riki Rizal menjadi salah satu terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Riki divonis 13 tahun penjara. Sementara itu, dari sisi etik sampai dengan saat ini, Riki Rizal belum disidang kode etik oleh Korps Bayangkara atau Polri, saudara. Dan ini tentu menjadi secerca harapan mungkin saja setelah proses banding yang dilakukan, kalau misalnya itu diterima oleh pengadilan tinggi, mungkin saja bisa menjadi harapan bagi Riki Rizal untuk mendapat keringanan hukuman dan juga mungkin masih bisa kembali ke Korps Bayangkara. Kita perbincangkan hal ini, seperti apa harapan dari pihak keluarga bersama tim kuasa hukum dari Riki Rizal, ada Zena Dinda Devega. Mbak Zena, terima kasih sudah bersama Nilu, sehat selalu. Terima kasih, Mbak Nilu. Ya, jadi Mbak Zena, sejauh ini seperti apa harapan Anda? Mungkin ada keyakinan banding mungkin akan diterima oleh pengadilan tinggi misalnya? Harapannya pasti harusnya turun jauh sekali. Pidana itu harusnya sesuai perbuatannya, Mbak. Di sini perbuatan klien saya itu sangat sekali tidak ada, sangat minim sekali dibandingkan para pelaku yang eksekutor maupun yang sebagai otaknya ya, si Ferdi Sambo itu. Jadi saya pikir harusnya bisa lebih turun dari itu, dan saya berharap juga hakim pengadilan tinggi dapat berlaku adil dan memberikan keadilan kali ini untuk Riki Rizal. Oke, apa yang menjadi poin penting di memori banding Anda? Sebenarnya dari memori banding yang kami telah sampaikan itu tidak jauh beda dengan pledoi ya. Dan kedua juga kita masukkan poin bahwa ketua majelis hakim kemarin itu juga sudah berlaku atau melanggar kode etik saat persidangan, Mbak Nilu. Sudah menjustifikasi. Kan kita tuh ada asas praduga tidak bersalah. Seharusnya hakim tidak bisa memperlihatkan keberpihakannya atau menjustifikasi secara langsung terdakwa seperti itu, Mbak. Ya. Menitik beratkan ke Riki Rizal tuh seolah-olah bohong. Padahal jangan samakan posisi Riki Rizal dengan Richard Eliezer. Begitu. Ini sangat sudah berbeda. Jadi jangan harus disamakan, harus satu suara, padahal posisinya saja sudah berbeda. Jadi kalau tadi Anda mengatakan harus jauh di bawah daripada vonis pengadilan negeri Jakarta Selatan, Anda merasa yang paling adil untuk Riki Rizal itu berapa tahun? Kalau saya merasanya harusnya bebas, Mbak. Harusnya bebas. Kenapa Anda begitu yakin? Padahal kalau misalnya kita lihat dalam putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kan di sana disebut bahwa ia turut serta begitu dalam proses itu, mengetahui dan turut serta membantu. Betul. Nah, itu lagi yang kita kan juga rincikan lagi dalam memori banding, kita buka lagi fakta persidangan, apakah itu yang disebut turut serta saat sudah menolak, kita sertakan lagi semua keterangan saksi, keterangan apa sesuai bukti-bukti juga, apakah itu yang disebut dengan turut serta, makanya itu kita buka semua di memori banding, apakah itu ada persamaan kehendak, meeting of point, atau semuanya dari unsur-unsur turut serta itu sebenarnya Riki Rizal sebenarnya sudah terpatahkan dari semua fakta persidangan. Seperti itu yang kita uraikan. Oke, jadi Anda merasa bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini ada keberpihakan sejak awal, sudah tidak objektif sejak awal. Betul. Riki kan setelah pembacaan vonis itu sempat menyatakan ya pada publik bahwa ia tidak ada niat untuk membunuh Yosua. Tidak pernah memiliki niat dan kehendak untuk membunuh Yosua, Apa yang sebenarnya Riki ingin sampaikan dengan mengeluarkan statement itu? Karena memang dia tidak pernah ada niat seperti itu gitu, Mbak. Bahkan waktu ditanyakan oleh Ferdi Sambo aja, dia sudah menolak, bahkan menolaknya bukan hanya menembak maupun membackup, mengamankan seorang jenderal aja dia sudah tolak gitu. Itu butuh suatu nyali yang besar untuk menolak seorang jenderal bintang 2, bahkan dia seorang Bripka. Makanya dia bilang dia tidak ada niat, apalagi dengan ada kata yang ingin menabrakkan mobil. Setelah vonis kemudian mengurus untuk banding ini, Anda sempat bertemu dengan Riki Rizal. Apa yang Riki Rizal sampaikan belakangan ini terkait dengan banding? Mas Riki sempat ngomong, kalau saya memang melakukan perbuatan yang dituduhkan
kepada saya seperti ini, yang asumsi-asumsi yang keluarlah, yang di media maupun di putus pertimbangan majelis hakim maupun tuntutan, dia akan ikhlas, Demian. Tapi, Demian, saya tidak seperti itu, Mbak. Tidak ada sedikit pun yang fitnahan dalam pertimbangan majelis hakim, asumsinya maupun asumsi dalam tuntutan jaksa tidak pernah ada di seperti itu. Makanya dia bilang saya tidak ikhlas sama sekali. Bahkan menjalankan sehari pun saya tidak ikhlas ketika saya difitnah seperti itu. Dia merasa difitnah. Dan tentunya harapannya dibanding ini dia bisa mendapatkan keadilan. Makanya dia bilang saya terus berdoa, memohon, berharap kepada Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya untuk Mas Ricky Rizal. Seperti masih itu. Ada harapan dari Ricky maupun keluarga untuk bisa kembali ke Korps Bayangkara? Belum di sidang etik juga sampai sekarang kan? Harapan Mas Ricky tentunya masih sebagai polisi gitu ya Mbak ya. Tidak di PTDH atau bagaimanapun nanti sidang kode etiknya. Namun harapan keluarga juga menyampaikan bahwa harapannya putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dapat memberikan jauh lebih turun daripada putusan pengadilan negeri kemarin. Keluarga merasa bahwa Mas Ricky sudah menyampaikan secara jujur apa yang ia rasakan, apa yang ia alami, apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, itu sudah Ricky Rizal sampaikan di persidangan. Keluarga berharap agar bisa kembali lagi berkumpul dengan Ricky Rizal. Kalau misalnya ternyata memori banding itu ditolak, menguatkan justru putusan pengadilan negeri, masih akan terus lanjut Mbak di tahapan selanjutnya? Kami akan mengajukan kasasi, Mbak. Kami akan terus berjuang untuk Mas Ricky untuk mendapatkan keadilan. Mbak Zena Dinda De Vega, terima kasih sudah berbagi informasi dan juga pandangan di Nilu. Sehat selalu, Mbak Dinda, kuasa hukum dari Ricky Rizal. Pembacaan putusan banding Verdi Sambo dan kawan-kawan akan dilakukan pada Rabu mendatang. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah hakim yang mengawal persidangan ini. Ada sejumlah fakta menarik dalam sidang perkara banding nanti. Berikut ulasannya untuk Anda. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Karenanya saya tidak boleh berhenti menantikan keadilan. Tentu kami harus mengawal karena kami sebagai keluarga daripada almarhum Yosua. Persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memang telah berakhir. Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Wahyu Iman Santoso memberikan vonis di luar dugaan. Verdi Sambo divonis hukuman mati, istrinya Putri Chandrawati 20 tahun penjara, Kuat Ma'ruf 15 tahun penjara, Ricky Rizal 13 tahun penjara. Sementara Richard Eliezer yang menyandang status justice kolaborator divonis 1,5 tahun penjara. Tak puas atas putusan hakim, bekas Kadit Propam Polri ini mengajukan banding. Sambo tak sendirian, 3 terdakwa lainnya, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal, juga melakukan perlawanan atas vonis yang mereka terima. Diketahui, sidang banding 4 terdakwa telah berjalan dan putusannya dibacakan 12 April mendatang. 5 anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengadili proses banding Sambo dan kawan-kawan. Singgih Budi Prakoso, Ewit Sutriyadi, Mulyanto, Abdul Fatah, dan Tony Pribadi. 4 dari 5 hakim menjadi ketua majelis untuk masing-masing terdakwa. Yang menarik perhatian, 2 hakim yang menangani perkara banding Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Singgih Budi Prakoso menjadi ketua majelis hakim dalam perkara banding Verdi Sambo. Hakim Singgih diketahui pernah memangkas hukuman 2 perkara yang menjadi sorotan publik. Sempat menangani kasus Jaksa Pinangki, Hakim Singgih memangkas hukumannya dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara. Hakim Singgih juga pernah memegang kasus sang koruptor ulung Joko Chandra. Hakim Singgih mengurangi masa hukuman Joko dari 4,5 tahun menjadi 3,5 tahun penjara. Ewit Sutriyadi menjadi ketua Majelis Hakim Sidang Banding Putri Chandrawati.
Hakim Ewit pernah menangani kasus penyelundupan sabu internasional seberat 420 kg. Dalam perkara ini, Hakim Ewit menghukum mati 3 pelaku, sementara 10 pelaku lainnya dihukum 15 sampai 20 tahun penjara. Harapan keadilan masih ada walaupun hanya setitik saja. Lantas, bagaimana Kans Ferdi Sambo lolos dari hukuman mati? Bisa ya, bisa tidak. Kan tergantung persepsi dan penguasaan dari majelis hakim tingkat banding dan tingkat kasasi, tingkat PK di dalam menguasai masalah-masalah hukum atau isu-isu hukum yang memang harus diselesaikan dan diputuskan dalam tingkat kasasi. Karena tingkat kasasi adalah hanya memeriksa penerapan hukumnya, maka kemungkinan dalam tingkat kasasi agak sulit itu untuk lolos. Demikian pula juga tingkat banding. Dalam pikiran saya, tingkat banding adalah yudek fakti yang kewenangannya sama dengan tingkat pertama. Boleh saja nanti berbeda mengenai fakta-faktanya, hukumnya, tapi saya kira akan saling melengkapi nanti. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Jalan panjang demi mendapat keringanan hukuman. Banyak celah juga yang dapat dimanfaatkan. Meski upaya hukum lanjutan merupakan hak setiap terpidana, namun harus tetap dikawal pelaksanaannya. Lembaga peradilan memberikan kesempatan para terdakwa melawan vonis jika dirasa belum memenuhi rasa keadilan bagi mereka. Proses banding ini bisa jadi upaya pelaku tindak kejahatan lolos dari hukuman yang seharusnya mereka dapatkan. Maka, integritas institusi peradilan harus dijaga dan dikawal hingga final, agar pelaku kejahatan mendapat ganjaran seadil-adilnya. Saya, Niluh Puspa, sampai jumpa.